What's good, grounders? Back again dan kembali lagi. Sebelum kita lanjut kita ngudut. Biasa Marlboro filter bulutan lagi. Langsung dengan jarum black kita, Pak. Oke. Masuk lagi paket hari ini ada sekitar 7 paket. Perhabisan dan campur dengan aksesoris, tapi lebih dominannya perhabisan. Dan yang pertama kali masuk kita shoot di 135 studio ini, paket yang sangat-sangat besar dan sudah saya tunggu-tunggu, menabung sejak lama ini sudah dari Shopee, dikirim Shopee Express dari Adidas Official Shop tentunya ya. Dan ini adalah nama asli saya dan alamat toko 135 shop kami ya. Kalau mau ada yang COD ataupun datang langsung lihat-lihat HP second, HP new, juga cari aksesoris terlengkap juga kita ready semua. Oke. Sudah kelihatan dari Adidas Official Shop. Box-nya dari Adidas tentunya lumayan bagus ya. Ini box untuk paketnya. Pakai kardus sendiri ya. Apa isinya? Mungkin sudah familiar lah dengan brand Adidas tentunya, dan kebanyakan dari bawah aja ya, biar mungkin tulisannya tidak sobek. Adidas adalah brand yang sudah terkenal, sudah lama, sudah mendunia, sudah sangat tua dari Jerman ya, dari Adi Dassler bersaudara. Dan ini dari bawah ternyata kita balik ya begitu. Paket mahal, isinya harus sangat hati-hati ini. Dan ini adalah wow, ada apa, stroke-nya juga delivery order Adidas Indonesia PT Mid Plaza 2 5th floor Jalan Jenderal Sudirman Jakarta 10/2020. Dari video ini bisa nanti saya membuktikan kalau ini original langsung dari supermall shoppingnya Adidas ya. Kemarin kena pas promo 1.100 masih kena diskon lagi, jadi tinggal 990 kemarin. Kita simpan, mungkin bisa nanti kita masukkan di boxnya lagi. Dan ini adalah boxnya, wow, model baru Adidasnya dipisah dengan di sampingnya. Sampingnya ada green coat tipenya ya, sepatunya green coat sudah kelihatan ini, sepatu green coat 2.0 size 10 juga. Aduh, waduh, 44, saya 43 nggak apa-apa karena kemarin sudah habis semua green coat tenis ini, made in Indonesia langsung. Mungkin ini salah satu yang diproduksi di Tirman Rembang itu ya, pakai sepatunya Korea itu. Dan ini penampakan pertamanya, wow, pertama kali saya punya Adidas ori ini bisa dibilang ya. Dulu-dulu masih bajakan, dan ini mirip-mirip All Star-nya Mr. Fredis dari Limp Bizkit, salah satu legenda idola saya ya. Wow. 44 berarti size-nya original, main-main, made in Indonesia langsung.
44 yang kita cobakan mungkin. Oh iya, thumbnailnya salah satu mungkin boxnya dulu seperti ini bakal kelihatan. Kita coba sambil bau-bau original yang memang beda. 44 tapi enggak terlalu kebesaran sih, pas bahkan sangat nyaman, bisa dibilang sangat nyaman ya. Ternyata saya pas size 10 US, 9,5 kalau UK, 44 kalau Indonesia. Dan kita buat thumbnail seperti ini mungkin. Maka kesini kita ginikan saja. Dan ini sangat-sangat menyala. Nah, Adidas original pertama kita, mirip-mirip All Stars. Sekarang sudah yang new memang sudah kita singkirkan mungkin box sama ini. Produk original Nike kemarin dari Subsnacker kita sudah tiga kali punya Whisper, tapi soalnya agak lumayan kaku ya, karena ini memang Snacker sih, bukan untuk santai, untuk jalan-jalan, bukan untuk olahraga kayak Nike Dunk mungkin ya, Nike Air Jordan mungkin, bukan. Dan ini label-labelnya, nah, Adidas Cloud Static Waste. Oh, berarti dari ya logo buminya, dari bahan itu mungkin ya, daur ulang. Kualitasnya lumayan, 1 juta lebih baru keturutan ini setelah bertahun-tahun. Mungkin label-labelnya kita kelotok saja, kita tempelkan di boxnya. Cloud Foam Comfort, sangat nyaman insole-nya. Soalnya cuma agak keras dan enggak ada logonya Adidas misalnya. Triple Strip khas Adidas, ini yang terbaru Grand Court Tennis, atau untuk tenis ya. Ya agak terlalu kaku sih kalau untuk tenis. Ada logo Adidasnya yang font simple, belakangnya juga Adidas. Jahitannya lumayan sangat rapi lah, cuma kalau lem-lemnya ini apa ini press ya, kayak punyanya Aerostrip mungkin press. Adidas, aduh, Dassler. Dan ini di bawahnya juga kita keletek. And plastic waste, tuh berarti tidak menimbulkan sampah plastik, bisa didaur ulang juga. Dan kita tempel-tempel saja di dalamnya mungkin ya. Alright, mungkin itu aja groundernya. Oh iya, tali-talinya coba kita original, itu bahannya juga premium ya, dari semi kulit ini, tebal, halus, soalnya kayaknya pressing. Kemudian yang bisa dikoleksi ini, koleksi pertama Adidas original langsung dari shopnya ya, dari mall shopnya. Alright, mungkin itu aja grounders ya yang bisa direview. Kalau ada pertanyaan, ada saran ataupun ada requestan, bisa langsung di kolom komen. Kita juga terima cacian, makian, bebas tanpa hambatan. Oke, durasinya sudah hampir 10 menit. Thank you grounders yang sudah mampir menyaksikan sampai akhir. Thank you yang sudah sub, bantu share media sosial kalian biar teman-teman yang belum sub ikut bantu mendorong sub. Per hari ini sudah 1555 subscriber.
bantu terus berkembang. 100.000 kita giveaway kan, mungkin HP second, aksesoris dan lain-lainnya. Sekali lagi thank you Grounder, siap kita lanjut paket berikutnya, mungkin masih lanjut sambil kita masukkan dulu ya, masih lanjut perhabisan mungkin ya. Bisa kita koleksi untuk anak-anak warisan juga perhabisan seperti ini ya. Jadi bukan melulu masalah harganya. Alright. Masukkan lagi dan kita akan bye-bye, siap. Ciao.